Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Pewara Cinta episod 12. So, jom kita tonton. Sejak bila pula kau ambil peduli pasal budak tu? Nama dia Iman. And yes, memang aku peduli pasal dia. I don't care. Aku nak kau berambus sekarang. Sebelum keadaan jadi lebih teruk. Dalam episod kali ni, Delia memang ambil kisah pasal Iman. Anita je tu yang tak kisah sangat sebab tak pandang tua nak rampas Iman. Siapa yang nak rampas Iman ni? Kejap saya tonton. Saya recap balik pada yang belum pernah menonton drama siri ni. Delia lakon Anita Nadira, seorang gadis angkuh yang nekat untuk mencari pewaris Rosmaria walaupun tak mengetahui identiti lelaki tersebut. Pencarian tersebut telah menemukan Delia dengan Zahir melakonkan Fezro Khan, seorang pemuda kampung yang hidup serba sederhana. Namun pencarian itu memperluang dendam, amarah dan ketamakan dan kerakusan Anita Fazlati hingga meningkat rasa gelap keluarga Rosmaria. Macam yang kita tengok tadi, dia mereka ni macam merebut Iman pula. Macam semacam Iman ni adalah satu plot device yang boleh merungkai adakah ia pewaris kepada Empire Rosmaria yang begitu dijaga rahsianya oleh Rosmaria. Dia seolah-olah macam tak nak ia jatuh kepada tangan yang salah. Yang kita nampak kat sini Anita lah, yang memang nampak macam gila kuasa tamak lah, gitulah. So so dalam episod ni macam gitulah. Anita bila dia tahu macam watak-watak macam Delia ni yang mungkin boleh mematahkan rancangan ni, dia pun mudahlah buat serangan macam tadi, walaupun setakat balas mundur je. Tapi dia macam satu inilah macam amaran lah kepada Anita. So jadi dia boleh terus dengan rancangannya. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.